Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTubeku. Di video kali ini akan sedikit berbeda. Hari ini aku akan belajar cara menerbangkan dan mengambil gambar lewat drone. Kan apakah aku bisa? Drone-nya sudah datang dari Jatim Toys. Drone Fati 2. Ini dia drone-nya. Ayo kita buka kotaknya. Apa aja isinya? Oke, ini ada penyimpanannya. Terus ini ada untuk sayap drone-nya. Ada ini ada USB-nya. Di sini ada remote controlnya. Oke. Ini drone-nya. Warna putih. Sini kayaknya cocok untuk belajar menerbangkan drone. Areanya luas dan tidak ada pepohonan. Tapi di sini tanahnya tidak rata. Banyak rumput yang panjang-panjang. Persiapan drone untuk memulai percobaan terbang. Pertama, pasang baterai drone-nya. Kemudian kita persiapkan joystick pengontrol. Pasang handphone pada joystick untuk melihat tampilan gambar dari kamera drone. Jangan lupa buka tutup pelindung gimbal sebelum menyalakan drone. Tekan drone dengan tekan tahan tombol power. Lalu taruh drone di tempat rata. Jangan lupa GPS-nya dihidupkan untuk terbang di outdoor. Berikutnya, lakukan koneksi drone dengan joystick control dan handphone. Tunggu sampai di layar HP terlihat drone ready to go.
tahan tombol take off beberapa detik. Drone akan take off pada ketinggian 2-3 meter. Drone ini terlihat terbang sangat stabil. Tinggi-tinggi, naik-naik, bukan belok, terus. Takut.
Dia udah return to home. Thank you.
Sepertinya percobaan terbang dan mengambil gambar dari drone berhasil. Ini adalah hari kedua percobaan. Kemarin aku tidak bisa terbang sama sekali. Tidak bisa terbang karena drone mengalami stuck motor gimbal, sehingga indikator ready to go tidak muncul. Bahkan aku mengalami 3 kali stuck motor gimbal. Pada video berikutnya, aku akan sharing kenapa aku mengalami stuck motor gimbal, serta kesalahan-kesalahan lain. Maklum, masih pemula. Oke, terima kasih yang telah menonton.